Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Maros melakukan penggerebekan mengejutkan di sebuah lokasi prostitusi yang berkedok warung kopi, warkop, di lingkungan Belang-Belang, Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, pada Sabtu malam, 5 Oktober 2024. Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu, mengungkapkan bahwa dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan sepasang lelaki dan perempuan yang tengah berhubungan badan di dalam kamar warkop. Pasangan suami istri yang mengelola warkop, Haruna dan Rosdiana beserta sejumlah saksi, langsung diamankan oleh petugas. Ibtu Pandu menjelaskan bahwa terungkapnya praktik prostitusi ini berawal dari laporan seorang ibu dari Pangkep, yang melaporkan bahwa anaknya terseret ke dalam aktivitas ilegal tersebut. Menurut pengakuan pemilik warkop, tarif yang dikenakan kepada pelanggan untuk sekali berhubungan badan mencapai Rp200.000. Dari jumlah tersebut, Rp150.000 diambil oleh pekerja, sementara Rp50.000 untuk pemilik warkop. Akibat perbuatannya, pemilik warkop dijerat dengan pasal 88 Jo 76 huruf I UU Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 296 dan atau 506 KUHP sebagai penyedia tempat prostitusi, dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.